Hey, what's up guys, kembali lagi dengan saya Living. Dan sekarang saya ada di bagian Mesara. Tempatnya Klub Pemaja. Di belakang sana tuh ya. Tempat pariwisata yang paling bagus di sini dan sudah terkenal banget di sini. Dan kalian bisa lihat di sebelah sana. Sebelah sana itu udah ada banyak orang di sana. Dan bagaimana keseruannya di sini nanti kita akan lihat sendiri. Pemandangannya di sini seperti apa, kan kalian udah bisa lihat sendiri di sini. Dan di sebelah sana di situ udah ada cewek yang lagi duduk sendiri. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body. All I want is, and all I need is to find somebody. Jadi kalau musim hujan, pohon-pohon yang ini pasti hijau semua. Sekarang kan udah musim kemarau, makanya pohonnya ini kayak gini daunnya. Dan sekarang kami udah mau pulang, udah gelap juga guys. Udah mau gelap, jadi mau pulang nih sekarang. I make your speakers bang. Bagaimana perjalanannya ke sini, Pak? Cukup melelahkan apa bagaimana? Walaupun bisa diceritakan pengalamannya, Pak? Tapi kita tempat yang begitu luar biasa ya. Jadi luar biasa. Kelelahannya hilang gitulah. Lelahnya terasa hilang. Ada pantai bagus banget guys, bagus banget pantai. Dan kami mau menunggu sunrise nya untuk kau yang sekarang, yang saya rasa kau lebih dari teman, karena kau saya rasa nyaman. Terima kasih yang saya mau bilang, kau suhi yang sapu hari-hari, siang dan malam. Sama kau tetap jaga, sama kau tetap.
Desa Wadu Merdi di Gelana Lalu. Oh, batu yang tidak ada bosan. Ada batunya. Di belakang saya ada batunya di dalam laut. Di dalam batunya di dalam laut. Jadi kenapa disebut Gelana Lalu? Karena ada batu begitu tinggi banget di sana batunya, tapi sekarang udah patah. Kayak gitu menangannya. Oke, bye. See you.